Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya masih di channel kesayangan kita Roa Gaming. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan petualangan kita ya teman-teman ya, tentunya di Dynasty Warrior 7 Extreme Legend Definitive Edition ya teman-teman ya. Bentar, kita akan ini dulu coy, naikkan ketajaman warna dulu coy. Oke, ini kita pakai kemarin ya karakter baru yang kita dapatkan dan bergabung dengan Suki Liang ya teman-teman. Wah, waduh, ini saya error lagi teman-teman. Gak apa-apa. Oh, kita harus ini coy, harus officer info dulu coy. Skill-skill harus dinaikkan dulu coy. Terutama combo normal attack ya. Kita ambil ini dulu aja yang bawah ya. Terus musuh otak harus ada dua coy biar lebih seru dan keren tentunya. Bonus skill point juga harus diberikan. Ini terus langsung aja combo, penting combo dulu ya, baru jangkauan serangan tentunya ya, biar kombonya lebih sakit teman. Oke, ini power up biar lebih sakit. Terus jangkauan health to belakangan tag rank up, terus baru skill point improve defense again arrow and shock wave. Oh, nggak bisa kesetun cuy ini cuy. Wah, ini ternyata masih sisa cuy, ini skill pointnya mark hip up masih bisa, masih sisa banyak sebenarnya, tapi nggak ada skill lagi cuy, mentok cuy. Oke, kita akan weaponnya, terutama weapon harus itu cuy, officer assassin cuy. Wah, attack up plus plus ya, terus sama attack rank aja biar lebih jauh jangkauannya. Oke, kita akan mulai laporan kepada Guard. Oke, segera buka. Oke, kita akan bertarung di malam hari ya. Siapa namanya? Jiang Wei apa siapa kita itu? Oke, Jiang Wei, kita pakai Jiang Wei coy. Woi, merah-merah semua di depan gerbang kita. Wih, keren. Wih, keren cuy. Kombonya keren cuy ini cuy. Keren coy, asli coy. Coba kita cek combo dulu coy. Kita cek combo dulu. Kita coba musuh attack-nya seperti apa coy. Kayak Zoyun coy, cuma Zoyun lebih tinggi itunya coy, lebih tinggi jarak apa itu, cepat ya, bukan tinggi, lebih cepat itunya cuy. Kita ambil dulu ini tag coy. Zoyun tuh lebih cepat itunya cuy, serangannya ya. Oke, kita akan maju ke sana aja dulu ya teman-teman ya, sana butuh bantuan kita cuy. Oke, di sana udah merah-merah. Wah, keren, ada petirnya cuy ya. Ada petir-petirnya gitu coy. Oke, ini kurang rame. Oke, ini kita jurus seruduknya Jiang Wei coy. Iya, Jiang Wei. Oh, gini, ini nggak bisa digerakin kalau Jiang Wei. Kalau kalian pakai Zoyun itu bisa kita gerakin coy, posisinya Zoyun coy. Nice. Jurusnya kalau Zoyun tuh bisa digerakin coy, waktu apa nyerang itu bisa kita gerak-gerakin ke kanan ke kiri kalau waktu musuh attack. Kalau ini nggak bisa coy, Jiang Wei coy. Itu kenapa prajurit musuh ke sana semua coy. Kita langsung seruduk lurus, ini cuma lurus coy, nggak bisa tak gerakin coy. Nah, terus dia nggak terbang coy, kalau Jiang Wei kan terbang. Kalau Zoyun itu kan semi terbang ya teman-teman, mengendarai tombaknya. Kalau Jiang Wei enggak tuh. Wah, ini kenapa nge-freeze coy? Mungkin ini saya coba record di gambar yang lebih tajam coy. Ternyata itu coy, sedikit nge-freeze karena musuhnya banyak sekali di sini, tapi enggak apa-apa. Tidak mengurangi pengalaman bermain kita coy. Keren coy. Liu Shao, mana Liu Shao? Kita seruduk Liu Shao. Liu Shao kena gak? Iya, ini enaknya lurus terus kena coy. Liu Shao kena terus coy, dari awal sampai akhir kena coy Liu Shao coy. Kita ambil dulu, ada gendong coy.
Iya. Oke, yang sini sudah kita selamatkan. Kita akan selamatkan itu depan kita, cuy. Wah, oke, itu ada hijau-hijau, coy. Itu semuanya ke sana, cuy. So, ini ada pasukan musuh ikut-ikutan lari ke sana, cuy. Ngikutin pasukan kita. Oh, macong, coy. Di sini kita akan mengalahkan macong. Macong kena ada ini jurus rudukan naik ke darat. Iya, kena, coy. Dari awal sampai akhir, coy. Iya. Langsung tepar. Oh, belum. Wih. Kita dari atas, coy. Wih, keren, cuy. Lempar tombak macong dari atas, cuy. Macong kasihan, cuy. Ya. Oke. Wow, Jujin ada di sini, coy. Kaki tangannya juga liang, coy. Orang kesayangannya juga liang tentunya. Oke, ini kemana ini jalannya, cuy? Apa masa kembali lagi, cuy? Kembali lagi ke sana kita, cuy. Gak ada jalan, teman-teman. Ada nggak sih? Ini ada tukang panah satu. Coba bentar, ini naik ya. Oke, kita panggil kuda kita, coy. Ini pintunya kebuka nggak, coy? Kalau enggak kita balik ini, coy. Wah, ini asli balik ini, teman-teman. Balik ini, coy. Oke, kita balik. Kita ke sana, coy. Ternyata buntu sini, teman-teman. Bukan jalannya ya, kita harus balik lagi. Oke, ini pasukan-pasukan kecil gini aja gampang lah. Teman-teman, kita bisa mengatasi semua itu, coy. Oke. Kita akan menuju ke itu ya, tengah ya. Tengah itu ada butuh bantuan itu kayaknya, cuy. Dari tadi belum mengalahkan jenderalnya musuh itu, cuy. Bahaya nanti kalau jenderal kita kalah, cuy. Kita sudah banyak kehilangan jenderal, cuy. Tiga bersaudara Liu Bei, Zhang Fei itu aja sudah tepar, cuy. Tinggal Guan Yu belum tahu kabarnya ya. Tapi kayaknya sih tepar kayaknya. Soalnya kan anaknya diselamatkan ya. Karena kenapa diselamatkan? Berarti Guan Yu yakin kalau dia belum tentu bisa lolos dari situ, coy. Kita pakai kuda, coy. Serang-serang musuh pakai kuda. Kuda ini mentalnya kuat ini kudanya, coy. Tianyang. Kita menuju Tianyang sini, coy. Ya, kenapa nggak bisa nyerang? Iya. Oke, kita turun di sini kudanya. Ini Kiannya tuh di belakang kita, coy. Kiannya, coy. Waduh, nggak kena, coy. Kiannya malah kena satunya. Oke, gini Xiao Yui kena gak ini? Waduh, nggak kena, coy. Xiao Yui. Wih, tapi kena petirnya doang, coy. Xiao Yui, coy. Biar, oke. Xiao Yui sudah kita kalahkan. Dropannya kemana, cuy? Kyo Yu, cuy. Kyo Yu, dropannya mana, cuy? Oh, ini dropannya Kyo Yu. Mana ini? Ambil dulu, cuy. Kalau nggak diambil, wih. Waduh, pakai acara pusing, cuy. Gara-gara ngambil dropannya Kyo Yu, cuy. Gara-gara ngambil dropannya Kyo Yu. Woi, 450 prajurit sudah kita kalahkan. Woi, ini pusing dia, coy. Iya, bar. Kita kasih seruduk-seruduk aja, Kyoba pas posisi di atas, coy. Wah, enggak keseruduk, coy. Oke, berarti kalau enggak keseruduk tuh enggak kena target kayaknya ya. Dapat weapon, coy. Weapon yang gede banget. Biasanya dulu teman saya itu ada yang main ini tuh Dynasty Warrior zaman PS2 ya. Itu nyari senjatanya yang gede-gede. Jadi kan Dynasty Warrior itu bisa bikin officer sendiri, teman-teman. Kalau dulu di PS2, nggak tahu kalau ini sekarang bisa apa enggak ya. Oke, kita langsung aja menuju sana, cuy. Susah itu kalau sana ya. Jalannya kita ke sini dulu ya. Tapi takutnya buntu ya. Kayaknya sih yang hijau-hijau kan sebelah sana, cuy. Sebelah kiri ya. Tapi kita coba ke kanan, ini ada jalan enggak sih? Kita coba ke sebelah kiri. Kalau buntu ya kita balik lagi ke sana, cuy. Oke, ini apa ini? Oh,
ada ini coy, ada tangga. Kenapa di sini ada tangga? Kita coba naik dulu coy. Oke, kita naik tangga. Loh, ini kita disuruh ke sana coy. Enggak tahu ada apa coy. Kita coba ke sana dulu ya. Karena ada hijau-hijau coy. Pasti ada hijau-hijau, pasti ada sesuatu coy. Oke, untung kita ke sini dulu ya, teman-temannya. Ternyata banyak pasukan itu coy. Wah, kita dijebak coy. Ada pasukan penyergap di sini coy. Hampir. Waduh, sebelum itu kita tusuk-tusuk dulu coy. Waduh. Wah, kita sendirian coy, enggak ada teman coy. Oke, kita gua, kita coba kalahkan satu-satu dulu jenderalnya coy. Waduh, keras juga coy armornya tuh. Dapat yang sebelahnya tapi coy. Dapat yang sebelahnya tapi enggak apa-apa. Ini gua hal ini tepar ini pasti. Oke, nice. Oke, gua hal tepar coy. Dropannya mana coy? Biar. Oke, nice, kita ambil dropan dulu coy. Oke, nice. Oke, sini udah kita kalahkan coy. Ini tim penyergapnya musuh berarti coy. Di sana ada shield coy. Kalau shield ini dapat full semua musuh kita coy. Oke, yuk. Plus 10. Ini harusnya diambil-ambil coy, gendong-gendong kosong itu coy. Oke, nice. Berarti kita ini belum kita ambil coy. Berarti kita waktunya itu ya, udah ada yang menuju ke sini coy. Kita turun lagi ke sana coy. Udah ada yang untung kita ada di ke sini coy. Ternyata ada tim penyergap coy. Bahaya sekali tadi itu kalau enggak kita hadapin dulu coy. Oke, ini. Turun langsung loncat coy. Jiang Wei coy. Oke, itu. Yan Yi lawan siapa itu? Lawan siapa ini kita? Qin Yang. Oke, Qin Yang. Kita kasih tusuk-tusuk Qin Yang dulu pembukaan coy. Waduh, malah enggak kena Qin Yang coy. Padahal arahnya ke Qin Yang coy. Kenapa kita ke prajuritnya dulu coy? Oke, Qin Lang bukan Qin Yang coy. Ternyata tipis ya, paper coy Qin Yang coy. Dapatlah defense lumayan. Oke ini. Kyohei. Wah, Kyohei lari coy. Wah, ternyata dia lari coy, ternyata. Dia mau lari kemana coy? Kita kejar coy, Kyohei coy. Set. Wah. Oi. Oke. Kyohei coy, kita kasih jurus tusuk menusuk coy. Mau lari kemana kau Kyohei? Enak aja coy. Mau nyergap kita malah dia lari coy. Ada yang lari lagi coy. Ada yang lari lagi teman-teman. Kita akan kejar. Dapat speed. Dapat speed coy. Kita kejar dulu coy. Itu siapa itu? Oke, Sun Li coy. Dia bawa gada coy. Mau lari kemana coy? Nggak bisa coy. Kamu lari kemana coy? Kita kasih tusukan maut Jiang Wei. Mantap. Oke. Wah, nggak kena coy. Kita membelakangi Jiang Wei ternyata coy. Coy, membelakangi siapa ini? Sun Li. Waduh, lari coy, Sun Li coy. Wah, dia mau lari coy. Enak aja dia. Komandannya musuh ini mau lari coy. Nggak bisa lah. Oke. Kena. Oke, nice. Combo kita sangat keren. Banyak sekali coy, sampai nge-lag coy. Sampai nge-lag teman-teman. Banyak sekali musuh. Oke, 700 prajurit sudah kita kalahkan coy. Sun Li, Sun Li sudah kita kalahkan. Oke. Drop attack lah. Oke, nice kalau drop attack. Wah, ini
Bentar coy, ini kenapa di sana itu lagi coy? Kita panggil kuda kita coy. Oke, kuda kita udah ada, ambil speed dulu. Naik kuda kita langsung ke sana coy. Kita kalahkan musuh coy. Itu soalnya ada teman kita yang sudah ada di depan sana coy. Jadi kita akan bantu teman-teman. Kita akan bantu ini coy. Bahaya ini. Ini pasti raja terakhirnya coy. Oh, lewatnya sini coy. Oke, siapa? Oke, si Mayi ternyata coy yang ini coy, ada di oi. Si Mayi coy ada yang memimpin musuhnya. Kena si Mayi coy. Wih, langsung tepar coy si Mayi coy. Drop-nya apa coy? Waduh, enggak sempat ambil drop. Ini yang tak gue enggak suka coy. Aduh, enggak ada dropannya coy, enggak keambil coy. Health restore. Waduh, si Mayi harusnya dropannya bagus ya teman-teman ya. Enggak ada dropan lagi coy. Oke, enggak apa-apa lah ya. Oke teman-teman, sudah kita kalahkan ya. Jiang Wei pertarungan. Pertarungan Jiang Wei kita udah yang paling keren parah cuy. Ternyata jurusnya hampir mirip sama Zhou Yu. Oh, gini apa? Ini keren cuy. Si Mayi. Oh, si Mayinya sembunyi cuy. Oke, Jiang Wei. Apakah langsung berduel dengan cuma keren. Jurusnya kayak Sun Wukong, teman-teman. Wih, keren coy si Mayi. Mana si Mayinya cuy? Sembunyi di mana si Mayi ya? Oke. Si Mayinya enggak tahu sembunyi di mana. Ternyata pertarungan masih berlanjut, teman-teman. Banyak musuhnya di sini coy. Oke, kita akan kalahkan satu persatu. Terutama komandan-komandannya dulu. Oke, ini Zhen Weng, kita kalahkan Zhen Weng dulu coy. Zhen Weng. Zhen Weng. Kita akan kalahkan semua komandan-komandannya dulu coy. Prajurit-prajuritnya enggak usah lah ya. Yang dapat itu komandan kok, dapat apa skill point, dapat itu kita ngelawan komandan coy. Wah, ada barista coy. Oke. Musuhnya waduh. Ini yang bikin susah coy. Ini nanti yang oke, dapat senjata. Barista ini nanti yang bikin kita susah coy. Oh, bukan barista tapi pemanah coy. Pemanahnya banyak sekali coy. Oke, sekarang jenderal yang sana ya, kita kalahkan dulu langsung jenderal-jenderalnya coy. Woi, ada yang lompat coy, mau mengenai kita, enggak bisa lah. Oke. Kita akan kalahkan semua jenderal-jenderal di sini coy. Ternyata ada teman kita yang sudah ke sini dulu. Zhang Yi sudah ke sini coy. Set. Oke, Zhang Hu kena enggak ini coy? Wih, gak kena coy, Zhang Yu coy. Lurus aja gak bisa digerakkan kayak Zhou Yu coy. Oh, tapi lumayan kena coy, lumayan kena. Lumayan kena tadi coy. Lumayan ya, menghilangkan separuh. Oke, kita akan langsung kasih itu coy. Serudukan coy, kena banget ini serudukannya coy. Wih, gak kena Zhang Yu nya. Zhang Hu kok Zhang Yi coy. Oke, langsung pemimpin-pemimpinnya kita kalahkan coy. Tuh, sana butuh bantuan coy. Langsung saja ya, lurus ke depan coy. Menuju tempatnya musuh. Keren. Oke. Ini Yue Cheng kita kalahkan dulu Yue Cheng. Waduh, gak kena coy. Gak apa-apa lah, lumayan berkurang darahnya musuh coy. Kena benda ini coy. Kena. Dapat tag, apa speed. Oke. Yue Cheng coy. Oke, nice. Oke, nice.
Oh, dapat weapon dari gada ya. Dapat gada yang gede itu, coy. Oke, langsung saja kita menuju ke sana, coy. Depan kita, coy. Kita bisa menyerbuk. Wah. Oke, langsung aja ke komandannya. Wow, ada barista ternyata, teman-teman. Inilah yang bikin itu, coy. Wih. Barista ini, coy, yang bikin susah ini. Wih, kita kasih musuh tank aja barista, coy. Wih, kena banda ini barista, coy. Baristanya udah itu, coy. Ada bakponya cuma satu, coy. Oke, kiauhui. Oke. Woi, kita ambil bakpo dulu, coy. Bakpo itu penting. Kalau nggak ada bakpo, kita juga bisa kewalahan, teman-teman. Waduh, belakang kita, coy, nggak kena, coy. Wah, nggak kena, coy, nggak apa-apa. Ada UAU di sini. Waduh, waduh, waduh. Anu, bawa itu, coy. Musuhnya bawa panah itu, coy. Bawa panah. Apa itu? Oke, bawa panah api, coy. Oke, dapat senjata. Oh, panah api kan. Mending kita kasih dikit-dikit, coy. Oke, nice. Itu Sun Lu. Sun Lu. Weh, langsung saja, coy. Kena barista sakit, coy. Mending langsung saja menuju Sun Lu ke sana. Itu Sun Lu. Oke, Sun Lu, semoga kena, coy. Semoga kena, coy. Biar enggak lama-lama, coy. Wih. Nice. Wih, officer assassin dapat skill apa-apa itu. Defend, coy. Ini ada barista ini kotak, coy, ya toh. Ini ada barista kotak, coy. Oke, baristanya. Oke, nice, baristanya udah kita hancurkan. Berarti teman-teman kita bisa langsung itu, coy. Terus itu ada hijau-hijau, berarti kita disuruh ke sana, coy. Ambil speed dulu. Nah, itu kalau baristanya udah hilang, teman-teman kita bisa langsung menyerang, teman-teman. Oke, ada yang mau ngadang kita, coy. Kita kasih tebasan-tebasan dulu, coy. Ya lah, mau ngadang, coy. Wah, udahlah, tinggal aja, coy. Gak ada habisnya ini prajurit segini banyaknya, coy. Oke. Wih. Wah, kena bom. Kena bom kita, coy. Wah, kena bom, coy. Apakah ada ranjo di sini? Wah, kena bom, coy. Kena bom, coy. Kena bom, coy. Wah, kena bom, coy. Wah, kena bom, coy. Oke, kita lurus saja ya, pakai jurus saja. Kalau nggak pakai jurus nggak bisa ini, nanti kena bom terus. Nah, itu kan bomnya muncul terus, coy. Wih. Woi. Wah. Waduh, ini gimana ini, coy? Wah. Wih, keren, coy. Wih. Masalahnya ini bomnya, coy. Oke, dapat shot. Wih, dapat speed attack. Speed, coy. Wah. Oh, kita belok kanan dulu, coy. Wah. Wah. Waduh. Kayaknya bakal susah ini, teman-teman. Ini bakal susah ini, coy. Harusnya kita lewat sebelah kiri ini, teman-teman. Oh, bisa. Kita langsung ke musuhnya aja, coy. GNG, coy. Oke, langsung ke GNG. Oke, bisa, teman-teman. Weh, kita langsung kasih aja daripada kita berkurang darahnya, coy. Wah, GNG gak bisa, coy. GNG gak kena, coy.
Waduh, kena itu cuy. Wih. Waduh, lari. Balistanya atas, belakang, bawah, oke. Kita ketapul cuy. Wah, ini ketapul ini yang nyerang kita cuy. Oke. Waduh, barista cuy. Tinggalkan aja cuy, baristanya cuy. Tinggalkan aja baristanya, kena. Kita tinggalkan aja cuy. Kita soalnya di sini ada sinyal hijau teman-teman, kita langsung tinggalkan aja cuy. Yang bikin susah tadi di barista itu cuy. Oke, ini ada barista lagi, ketapel lagi. Kita harus lanjutkan dulu ini ketapelnya cuy. Dia menghadap ke sini cuy. Oke, sudah kita hancurkan ketapelnya. Ketapel ini kita hancurkan semua cuy. Yang paling bahaya ini ketapelnya cuy. Oke, nice. Sudahlah, kalau ketapelnya berhasil, kita langsung ke itu bosnya. Oh, Kyoba. Geda coy, Kyoba. Oke, dapat apa? Weapon Orge Ark, lumayan ya. Langsung kita ke markasnya bosnya coy. Oke, kita langsung ke markasnya bosnya, nggak usah berlama-lama. Gerbangnya ditutup. Ini darah kita habis, gerbangnya ditutup teman-teman. Oh, you just reached another level of brilliance. Wah, gerbangnya tutup teman-teman. Ini lewat mana cuy teman-teman kita cuy? Wah, ini berarti kita harus lewat jalur kanan kiri teman-teman. Susah ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut di episode selanjutnya aja ya. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen, subscribe tentunya, nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Goodbye.